Oke teman-teman semua, selamat sore. Balik lagi di channel YouTube saya, Jalan-Jalan Sehat. Sore ini kita kedapatan unit new CBR LED facelift special edition ya. Tahunnya ini tahun 2018, plat G Pemalang, komplit STNK BPKB, faktur pajaknya hidup, kunci juga masih 2. Ini motor istimewa banget teman-teman. Warnanya merah. Untuk unit kita jamin ini orisinil ya, jadi nggak ada sepet. Kilometer juga sangat rendah banget. Ini kilometernya baru 19.000, motor tahun 2018, jarang banget dipakai, banyak masih tebus bawaan pabrik. Untuk kunci juga masih 2, jadi ini motor istimewa teman-teman. Buat penggemar CBR ini cocok banget. Unit ada di daerah Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia teman-teman. Oke, langsung aja kita ngedeket kali ya, lihat reviewnya. Ini tampaknya tampilannya seperti ini ya, kita udah reviewkan. Motor sangat mulus banget teman-teman. Untuk fairing aja insya Allah nggak ada lecetnya, sangat mulus ya. Mesinnya bersih dan segel. Kalau motor di sini rata-rata nggak ada korosi atau nggak ada karat teman-teman. Tuh, glowing banget ya. Ini tampilan tampak stang setir new CBR facelift yang masih utuh, belum ada variasi-variasi apa ya. Spion masih ori, jalur setang ori, hand grip ori, holden juga ori, kuncinya masih 2. Stang setirnya oke banget pokoknya. Ini kilometernya kita lihatin. Nah itu, untuk kilometer 19.000 teman-teman, 19.000 ya. Kita lihat tangkinya, ini tangki original. Nggak ada baret, nggak ada pekok, utuh banget dan sangat mulus. Kita reviewkan tuh, mulus banget ya. Ini untuk mesin aja, wow bening banget, masih segel dan masih perawan teman-teman. Kita lihat ke depan, lihat fairingnya, mulus banget teman-teman tuh. Visornya juga celing ya, bannya masih tembus bawaan pabrik, pajaknya bulan 4. Nih stiker-stikernya masih ada. Body on glowing, mulus. Kita review tampak sebelah kanan, nih fairing yang sebelah kanan juga mulus, utuh teman-teman ya tuh. Disknya juga bening, blok-blok mesinnya juga bening banget tuh. Ya, nih stiker-stikernya ini tuh masih ada semua. Cover knalpotnya udah kita semir, ini udah full semir semua. Shocknya juga bening ya, disknya, gearnya juga bening banget. Istimewa pokoknya nih. Oke, kita langsung aja review untuk suaranya teman-teman. Kilometer 19.000. Untuk bandrol berapa? Ini untuk harganya murah meriah, cuma kita bandrol harga net 19 juta aja. Mesinnya sangat halus, jadi kita jamin gak ada klitik. Halus banget tuh, gak ada klitik sama sekali. Knalpotnya juga halus, super halus, empuk banget. Stasioner sudah menggunakan digital teman-teman, sudah menggunakan digital ya, jadi nggak bisa kita setelin kecilin atau besaran tuh, sudah menggunakan digital semua. Halus banget pokoknya nih, top condition. Oh ya teman-teman, barangkali ada yang minat, teman-teman bisa WA, nomornya di deskripsi ya. Teman-teman klik deskripsi aja, tuh ada nomorku. Oke, sangat istimewa, gear setnya juga bening banget teman-teman tuh. Bening ya. Stiker-stikernya, ayunannya masih ada semua. Satu hati. Halus banget, istimewa. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk reviewnya ya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.